Untuk kedua kalinya, hari ulang tahun Kota Cimahi berada di saat pandemi. Di tahun 2021 ini Kota Cimahi telah berusia 20 tahun. Kota yang diresmikan pada tanggal 21 Juni tahun 2001 ini masih terus berkembang dengan segala kemajuan dan permasalahannya. Adanya pandemi COVID-19 pada saat ini menjadi faktor penghambat perkembangan Kota Cimahi seperti kota-kota lain di Indonesia dan dunia. Cimahi adalah kota kecil yang padat penduduknya. Dengan luas wilayah hanya 40,25 km persegi, Kota Cimahi memiliki jumlah penduduk lebih dari 500,000 jiwa. Maka tak heran jika ada suatu momen seperti saat menjelang Lebaran pusat Kota Cimahi menjadi ramai dan padat. Hari ulang tahun yang ke-20 ini, tentunya pemerintah kota dan juga warga Kota Cimahi mengharapkan perubahan yang lebih baik lagi. Dan yang terpenting bisa mewujudkan visi misi Kota Cimahi yaitu iman, takwa, optimis, dan cerdas. Untuk mewujudkan Cimahi menjadi kota yang maju, agamis, nyaman, tertib, aman, dan produktif. Yang dijabarkan dalam 6 misi utama Kota Cimahi, yaitu satu, meningkatkan sarana perekonomian dan lapangan kerja. Dua, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Tiga, meningkatkan penataan dan penegakan hukum. Meningkatkan infrastruktur kota. Lima, mengendalikan pembangunan agar berwawasan lingkungan. Enam, meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha. Semoga visi misi Kota Cimahi tersebut dapat diwujudkan. Dan kita berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kehidupan masyarakat kembali berjalan normal. Dirgahayu Kota Cimahi.